Iya iya, ada gangguan teknis, langsung aja. Mohon maaf ya. Pertama di partai kedua yang mempertemukan angkot Baraya Mandala FC yang tampil dengan jersey kebanggaannya warna dominasi biru-biru akan menghadapi seterunya yaitu Saragani FC yang kali ini tampil dengan jersey utama mereka pula warna dominasi pink dengan perpaduan warna blue pada bagian bahu. Ini terselenggara berkat kerjasama panitia penyelenggara di bawah pimpinan anggota dari Kancil Mas dan juga tak lupa didukung pula oleh Bapak Eman yang lebih familiar kita kenal dengan Central Stadion Lebak Kuang yang berlokasi di Desa Bojong Leles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak ini. Dan kembali reportase jalannya pertandingan masih akan dipandu oleh saya sendiri Pung Patimura. Kita saksikan kali ini Saragani FC ngatek saja dia ke belakang, maksudnya masih kali ini umpan-umpan pendek coba diperlihatkan para sebuah pelanggaran sudah lakukan di daerah pertahanan sendiri. Dipotong dah Koli. Intercept kembali dilakukan oleh kita saksikan cukup baik coba dia berseloran kali ini. Cukup tenang penampilan Rojak tadi lakukan sebuah intercept di kotak penalti. Kirimkan kembali, masih coba serangan balik coba dilakukan di Teddy. Dorong bola ke depan, nomor punggung 12 kali ini Ilham. Masih Ilham kerjasama, namun nampaknya Bung Memet San Teddy lakukan sudah angkat bola ke kotak penalti. Masih ada di sana Jami tadi. Datang kembali, Teddy kali ini masih kuasai bola dia. Lebar ke sektor sebelah kanan, 12 yang dicari Ilham, masih Ilham, dorong pulang kotak penalti, masih Teddy, oh nampaknya terjana bisa bersikap dengan baik, mendukung timnya, dan juga memang sepak bola sekarang bukan hanya milik kaum laki-laki, tapi juga seperti yang terlihat di stadion, hampir bersektor sebelah kanan kali ini, coba dijangkau, namun tidak mampu menjatuh di kaki Roja. Ada di sana nomor punggung 6 tadi kali ini yaitu Nanang, nampaknya kapten kesebelasan dari Saragani FC. Lagi dicuri bola Raya Mandala, Rizan, masih Rizan putar-putar dia, namun kandas kembali kali ini Awel kerjasama, overlap coba dilakukan oleh Kiwong, membantu penyerangan kirimkan lagi-lagi si kuasai bola dia, kembali kali ini cukup bola, namun Saragani FC kita tunggu saudara-saudara mampukah dimaksimalkan para pemain dari angkot Baraya Mandala ini karena tendangan bebas hanya sekitar 4 meter di luar kotak penalti dari Saragani FC. 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Baraya sudah lakukan kirim kotak penalti ke bulu udara. Masih ada Kiwong tadi. Kali ini masih dikuasai Podi, biarkan saja nampaknya. Angkat bola kotak penalti, namun sayang tendangannya masih menyamping di belakang. Lebar kembali, mereka memang memaksimalkan sektor sayap atau flank kanan ini yang merupakan pemain yang memiliki kecepatan yang cukup lumayan dari Baraya Mandala. Kali ini Iwo masih cukup tenang. Kapten kesebelasan nomor 26 Nanang tadi cepat saja sebelas yang dicari kali ini Awel berbaik. Di sana nomor punggung 2 kembali kirimkan kembali sebelum 13 yang dicari. Nyaris saja saudara-saudara. Bukan kontrol yang kurang sempurna. Jatuh di kaki Awel. Masih Awel. Oh lagi masih dapat diblok dengan baik pemain dari Baraya Mandala kali ini. Kuasai bola dia. Angkat bola ke sektor tengah. Rizan yang dicari. Kok duel terjadi. Bola liar berbahaya. Keputusan Sofia
Mayo. Waduh. Jadi cari Supin yang dicari masih dapat intercept kembali serangan balik cepat kali ini ada Anwar di sana, namun nampaknya kedua tadi dikirimkan langsung ke Supia kerjasama dia berbahaya kali ini nomor punggung 11 tadi dikuasai oleh Supin masih sempat 1-2 diperlihatkan para pemain dari lewat satu pemain maksudnya lakukan sudah lama kali ini sekali saja tadi terjadi sebuah kemelut di depan mulut gawang dari Sarang dan FC Suning langsung maksudnya sudah pendek saja pada Tani masih kali Tani cukup baik penguasaan bola dan langsung yang kembali coba masuk lewat sektor sebelah kanan sudah lakukan kirim ke jauh ke klub penalti melebar ke sektor sebelah kanan ini dan yang dicari masih kali ini kita saksikan bisa dorong bola ke tengah lebar saja cuma sekali ini kotak penalti yang dituju Jong. Kami informasikan apabila untuk pergantian pemain, dan pemain penggantinya berada di depan tribun panitia ya, untuk lebih menggunakan aturan dan dikenali serta diketahui dari pihak panitia. Kirimkan jauh lompat sekali ini yang dicari Anwar tadi, namun intercept saja masih penyerbu Ibil. Lagi-lagi lakukan sebuah intercept coba tekanan masih tadi buang saja keluar kali ini mengambil ancang-ancang Anwar lakukan jauh kotak penalti kok duel tadi Iwan masih ada di sana namanya nomor punggung 9 tadi jauh dorong bola ke depan masih lakukan jadi 3-0 sementara ini kita tunggu kembali masih perlawanan diberikan para pemain dari Sarangani FC nomor punggung 10 Iyung coba lakukan lagi ke atas umpan-umpan yang diperagakan para pemain dari Sarangani FC masih dapat dibaca dengan baik sudah tidak ada pilihan terakhir tadi hingga hasil tendangan bebas saja yang hanya beberapa meter saja di luar kotak penalti dari Sarangani FC kita tunggu apa-apa dimaksud lakukan sudah mengarah ke gawang sikap kali ini nampaknya sehingga eksekusi bola liar di depan kotak penalti atau di daerah penalti dari Sarangani FC hanya membentur tiang gawang saja masih 2-0 sementara ini hal ini kita saksikan Baraya Manala masih kuasai bola oh nyaris saja dicuri saja bola kali ini oleh Iqbal serangan balik jatuh Ilham maksud kami kita ke depan saja coba dikejar pemain nomor 10 kuasai bola di back pass saja Anwar Ilham kembali masih Ilham kutak-kutak Suning